والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وقدوتنا مولانا محمد سيد أهل الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan semua para malaikat Allah berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, hendaklah kamu juga berselawat dan ucap salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya dengan taufik hidayah, kesihatan, masa yang diberi oleh Allah. Allah pilih lagi kita dapat hidup pada hari yang mulia, hari yang sangat besar di sisi Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jumaah sayyidul ayyam. Hari Jumaat ialah penghulu bagi sekian hari. Disebut dalam hadis yang lain, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktsiru ssalati alayya yaumil jumaah wa lailatiha. Hendaklah kamu memperbanyakkan selawat kepadaku pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Hari Jumaat ialah satu hari yang sangat besar di sisi Allah. Dalam satu minggu kita ada 7 hari, tuan-tuan. Hari yang paling besar ialah hari Jumaat. Dalam satu tahun kita ada 12 bulan. Bulan yang paling besar di sisi Allah ialah bulan Ramadan. Hari Jumaat sehingga disebut oleh para ulama, hari Jumaat ni kalau kita baca Quran, dengar kita selawat ke Nabi, kalau boleh selawat ke Nabi beri banyak lagi pada baca Quran hari Jumaat sehari. Kerana hari Jumaat ni yaumun azim, hari yang Nabi sendiri sebut aksirus salati alayya, hendaklah kamu banyakkan selawat padaku, fi yaumil jumaah wa lailatiha, pada hari Jumaat dan juga malam Jumaat. Tidak ada hadis yang lain yang menyatakan banyaklah kamu selawat padaku pada hari Sabtu ke hari Isnin ke, tak ada hadis riwayat. Tetapi hari Jumaat ada hadis yang sahih riwayat, Nabi suruh kita ni banyakkan selawat ke dia, sehingga sebahagian ulama beritahu selawat ke Nabi hari Jumaat lebih afdal daripada baca Quran. Itu pendapat sebahagian daripada para ulama. Tetapi baca Quran itu mutlak, semata-mata mulia, kerana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, seafdal-afdal amalan umatku ialah baca Quran. Tetapi hari Jumaat satu hari, kalau boleh selawat ke Nabi lebih banyak berbanding daripada hari-hari yang lain. Ada hadis yang disebut yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya 80 marrah fi yaumil jumaah ghufirallahu dhunubahu 80 sanah. Siapa dia yang selawat ke Nabi 80 kali hari Jumaat, Allah hapus dosa dia 80 tahun. Sekali selawat ke Nabi hari Jumaat setahun, Allah hapus dosa. Nak cari mana, tuan-tuan? Hari Jumaat ni datang awal masjid,
Nak duduk dalam masjid, iktikaf dalam masjid, pakai pakaian putih mari masjid hari Jumaat, hari yang sangat agung. Subhanallah. Duduk dalam masjid mari awal hari Jumaat. Sebab hari lain sibuk dah. Nak mari masjid tak ada dah adik kakak. Nak mari Zuhur tak ada. Nak mari sembahyang asar tak ada. Nak mari Maghrib, Isyak, Subuh lagi tak ada. Allah beri peluang kita hari Jumaat satu hari untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat ni. Mari masjid, duduk iktikaf dalam masjid hari Jumaat. Allahu Akbar. Hari Jumaat ni besar tak besar tuan-tuan? Sehingga ada riwayat mengatakan orang yang duduk dalam neraka pun hari Jumaat Allah beri relax, tak boleh kena azab pada hari Jumaat. Sehingga ada hadis riwayat man mata yaumul Jumaat mata syahida. Siapa dia yang mati hari Jumaat mati syahid. Dan ada riwayat hadis Nabi kata orang yang mati hari Jumaat diamankan oleh Allah daripada fitnah kubur, daripada soal mungkar dan nakir. Nak ayat mulianya hari Jumaat. Di dalam kitab Fadailul Amal, yang orang tabligh dia suka baca kitab ni. Dalam kitab Fadailul Amal, kalau tuan-tuan besok keluar dakwah, mana-mana masjid, orang dakwah dia suka baca kitab ni. Fadailul Amal, kitab kelebihan orang amal. Dalam kitab ni ada satu hadis riwayat, hari Jumaat ni tuan-tuan, hari yang semua makhluk Allah paling takut. Binatang pun takut, tumbuhan pun takut, langit pun takut, bumi pun takut. Saya tak takut manusia. Orang lain semua takut. Takut lagu mana? Semua makhluk Allah takut hari Jumaat, kerana hari Jumaat lah hari yang berlakunya hari kiamat. Makhluk ni takut Allah buat kiamat hari Jumaat. Makhluk lain, tumbuhan, binatang, langit, bumi, semua takut pada hari Jumaat kepada Allah. Ditakuti hari Jumaat ni berlaku hari kiamat. Tapi manusia yang tak takut pada Allah, manusia yang lupa pada Allah, manusia lara pada Allah, sehingga hari Jumaat pun kadang-kadang kejam sampai tak mari solat Jumaat. Kalau hari lain tu tak mari dah. Zuhur payah dah nak mari masjid, kejam. Zuhur payah, kejam. Maghrib pun payah, Isyak pun payah belaka. Lebih-lebih lagi subuh, kau lagi payah nak bangun, nak mari masjid. Tiba-tiba hari Jumaat, seminggu sekali hukum wajib pun tak dapat hadir rumah Allah. Bagaimana kita nak menghadap Allah di akhirat? Ini peluang kita ni tuan-tuan, Allah hidup ni. Zaman yang sekarang ni zaman fitnah. Zaman yang kita hidup, zaman yang akhir zaman. Zaman yang qalilul ulama wa kasirul juhala. Nabi kata inilah zaman yang manusia akan hidup. Sikitnya orang alim, ramai orang jahil. Qalilul ulama wa kasirul khutaba. Dalam riwayat lain, hidup di zaman sikitnya orang alim, ramai orang boleh baca khutbah. Hidup zaman ni, zaman kita sekarang ni, zaman ulama yang takut pada Allah semakin hari semakin kurang. Maka sebab itulah orang yang nak selamat ialah orang yang belajar akan ilmu Allah. Orang yang duduk di dalam masjid Allah, orang yang suka datang solat berjemaah, inilah tanda orang selamat di akhir zaman. Seorang ulama di Mesir, dia baru meninggal 2-3 tahun lepas, iaitu Syekh Abdul Ghani rahimahullah, anak kepada Syekh Saleh Ja'fari, seorang ulama, imam Masjid Azhar tuan-tuan. Dia sebut dalam satu kuliah dia, akhir zaman ni kalau orang boleh jaga sembahyang jemaah lima waktu, dia mari masjid semua. Zuhur mari masjid, asar mari masjid, maghrib mari masjid, isyak mari masjid, subuh mari masjid. Dia jaga lima waktu tak tinggal. Tu tanda orang tu wali Allah di akhir zaman. Syekh Abdul Ghani ni anak Syekh Saleh Ja'fari, imam Masjid Azhar. 50 tahun jadi imam Masjid Azhar, dua kali dia keluar daripada masjid. Allahu Akbar. Nah, 50 tahun tuan-tuan jadi imam Masjid Azhar, dua kali dia keluar daripada masjid. Nah, kita ni duduk dalam kuliah sejak tak sedap duduk dah, nak lari kelik dah. Nah, kadang-kadang mari masjid, orang berzikir lepas sembahyang pun tak ada duduk, tak boleh duduk.
lari nak balik cepat nak hambat masa dunia, tak dan nak cari makan, tak dan nak kerja, tak dan cari dunia, kejar dunia sampai lupa kepada tujuan kita asal ialah datang daripada Allah, nak menghadap Allah. Maka sebab itulah kita kena bersyukur pada Allah. Allah beri peluang ni adik kakak ni hidup lagi hari Jumaat ni. Maka banyakkanlah mulut kita hari yang mulia ini memperbanyakkan. Nabi kata aksirus salati alayya, banyakkanlah kamu sebut nama aku, selawat pada aku, fi yaumil jumaah, pada hari Jumaat, walailatiha, dan juga pada malam Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat ni banyak lapah, ikutlah hok mana-mana pun asal kita selawat ke Nabi. Tuan-tuan, selawat hok mana ikut pandang. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sebut, man salla alayya 80 marrah fi yaumil jumaah kataballahu lahu ibadata 80 sana. Siapa dia yang selawat padaku 80 kali hari Jumaat, Allah tulis pahalanya 80 tahun dia ibadah pada Allah. Hadis yang membaca tadi, 80 tahun Allah hapus dosa. Ada hadis riwayat yang kedua, 80 tahun ibadah Allah tulis. Satu kita selawat ke Nabi hari Jumaat, satu tahun ibadah Allah tulis pahala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Benda ni tak nampak sebelum daripada mati. Mati baru nampak, Allah tunjuk inilah pahala. Kalau tak percaya terah mati. Belum pada mati ni tak nampak. Buat benda baik pun tak nampak, buat benda jahat pun tak nampak. Sengaja Allah buat macam tu. Ni tuan-tuan mari majlis ilmu, boleh pahala. Nampak tak pahala? Tak nampak. Tuan-tuan mari masjid, boleh pahala. Nampak tak pahala? Tak nampak. Tuan-tuan buat jahat, curi, merompak, berdosa, nampak tak dosa? Tak nampak. Tapi semua benda itu nampak bila mati. Liyurau a'malahum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yawma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia pada hari kiamat akan datang duyun-duyun menghadap Allah. Apa tujuan? Tujuannya liyurau a'malahum. Allah akan tunjuk segala amal yang dia buat semasa hidup. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Setiap kiri kanan kita ni ada melekat tulis. Tuan-tuan, benda baik kita buat ditulis, benda jahat kita buat ditulis, dan kesemua itu innal abrara lafi na'im. Orang yang buat baik diberi surga yang penuh nikmat oleh Allah di akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim, orang yang buat jahat dan akan dihumbang oleh Allah dalam neraka jahanam wal iyaz billah. Setiap benda yang kita buat liyuru a'malahum, pasti manusia akan tengok masing-masing. Amma akan tengok hak amma, adik kakak tengok hak adik kakak, masing-masing setiap orang tengok apa amalan yang dia buat. Daripada dia akil balik sehinggalah dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kita hidup atas dunia ni direkod oleh malaikat? 15 tahun ke, 20 tahun ke, 10 tahun ke, 100 tahun ke, semua benda yang kita buat ditulis oleh malaikat. Dan akan diliurau a'malahum, akan ditunjuk, akan dipaparkan oleh Allah. Setiap manusia akan tengok apakah nasibnya ketika berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini mengikut sebahagian daripada ulama mufassiri mengatakan adalah ayat terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jumhur para ulama mufassirun ialah ayat terakhir ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ila akhiril ayah. Ayat ini Allah menyatakan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu semua hai manusia takut kepada Allah satu hari yang mana kamu akan balik berjumpa dengan Allah. Ni semua kita yang ada dalam masjid ni hari ni, hari Jumaat ni, kita ni datang daripada Allah, satu hari akan balik jumpa dengan Allah. Bila? Allah tak boleh tahu. Sama ada hari ni kah? Sama ada esok kah? Sama ada 10 tahun lagi kah? Minggu depan kah? Yang pentingnya turja'una fihi illallah, satu hari kamu akan balik jumpa dengan Allah. Allah suruh kita ingat dah dalam ni. Wattaqu. Ada perkataan perintah.
Sebab tu dalam rukuk khutbah, bila Tok Khatib nak baca khutbah, mesti kena sebut ittaqullah. Kalau tak sebut, la yasah, tidak sah khutbah. Rukuk khutbah ya, salah satu ialah pesan manusia supaya takut pada Allah. Bukan takut pada makhluk, bukan takut pada orang, bukan takut pada tu, bukan takut pada ni. Takutnya pada Allah. Salah satu benda yang perlu kita takut ialah turja'una fihi ilallah. Satu hari kamu akan dipanggil balik jumpa dengan Allah. Raja'a yarji'u. Kamu akan dipanggil balik jumpa dengan Allah. Sebagaimana kita dulu tuan-tuan datang ke dunia ni, tak ada orang tahu. Dan Allah tak boleh tahu pada kita. Contohnya mak kita mengandung. Anak dalam kandungan, mak tak tahu. Anak hotubik ni, laki-laki ke, perempuan ke, mati bila, rezeki banyak mana, kahwin dengan siapa, mati mana, mak pak tak tahu. Sebagaimana datang dulu ke dunia, Allah tak beritahu kita nak datang bila. Begitu kita nak akan balik menghadap Allah pun juga Allah tak beritahu bila kita nak dipanggil oleh Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu semua, satu hari kamu akan dipanggil balik berjumpa dengan Allah. Bila Allah panggil kita tuan-tuan, tak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang nyawa ni pasti mati. Bila matinya Allah tak beritahu. Sengaja Allah buat macam tu. Kalau buat kita ni Allah beritahu siap-siap, mu esok mati, mu malam ni mati. Oh, tak muat masjid ya, pakak mari duduk masjid. Pakak mari iktikaf masjid. Pakak mari baca Quran di masjid. Sebab dia tahu dia akan mati malam ni. Dia akan tahu dia mati besok. Tapi kenapa manusia lupa? Manusia lara, lalai. Sebab dia yakin dia tak mati, dia yakin dia hidup lama. Ini satu penyakit. Kalau kita mengaji dalam kitab tasawuf, antara penyakit yang paling ditakuti oleh Nabi kita ialah penyakit panjang angan. Ha? Panjang angan ni mana dia berasa dia tak mati. Dia dengar orang mati tapi dia rasa dia tak mati. Kalau orang lain datang beritahu dia, eh, ada orang mati tadi, inna lillah. Dia sebut inna lillah, inna lillah. Tapi dalam hati dia, aku lama lagi. Kalau orang mari raya, orang mati, dia kata, ha, inna lillah, mati. Tapi dalam diri dia, dia tak rasa dia mati. Ini penyakit yang bahaya. Penyakit yang dia rasa dia tak mati, dia rasa dia panjang angan-angan. Inilah penyakit yang paling dibimbang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku pada umatku di akhir zaman. Sebab itulah Nabi sebut berkali-kali pada para sahabat, umatku di akhir zaman ada dua penyakit, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih dunia, takut pada mati. Kasih dunia, tak nak mati. Sayang ke dunia, kejar dunia, lupa pada mati. Ini penyakit yang paling besar di akhir zaman. Kita ni tuan-tuan, kenapa kita lupa pada Allah? Sebab kita yakin kita tak mati. Tapi kalau orang yang yakin dia mati, orang yang yakin dia akan balik bertemu dengan Allah, maka inilah peluang. Wasari'u ila maghfirah. Dia bersegera minta ampun pada Allah. Segera buat ibadah pada Allah. Segera datang majlis ilmu. Segera datang masjid. Kerana dia tahu dia akan menghadap Allah satu hari nanti. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kamu takut pada Allah, satu hari yang kamu akan balik bertemu dengan Allah. Kemudian bila kita balik jumpa dengan Allah, apa Allah beritahu? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian kamu akan dimatikan oleh Allah dan setiap kamu akan dibalas mengikut apa yang dia buat. Dia tidak akan dizalimi oleh seorang pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni tuan-tuan, Allah pesan pada kita satu hari kita mesti mati. Wajib mati. Dan tak ada makhluk yang tak mati. Orang kaya mati. Orang alim mati. Orang apa lagi? Orang anak ramah mati. Orang duit banyak, harta banyak, rumah besar mati. Ha? Golongan Nabi-Nabi pun, orang yang Allah kasih wafat. Ha? Semua makhluk. Kullu nafsin. Kullu ni lapas jamak. Setiap yang nyawa atas dunia.
baik makhluk mana sekalipun, hatta malaikat sekalipun, hatta tumbuhan, hatta hayawan, semuanya turja'una fihi ilallah, akan mengada Allah satu hari nanti. Limanil mulkul yaum. Ketika beribuk manusia di akhirat, Allah tanya satu soalan. Limanil mulkul yaum? Siapa dia yang jadi raja hari ini? Siapa dia yang berkuasa hari ini? Semua makhluk jawab, lillah wahidil qahhar. Mula Tuhan yang maha kuasa. Tak ada lah makhluk lain. Musorah ya. Tapi kenapa atas dunia ini kita sombong? Kita angkuh tak nak ikut peraturan Allah. Kenapa kita sombong tak nak hadir majlis ilmu Allah? Kenapa kita sombong rumah kita dekat masjid? Kenapa tak datang rumah Allah? Maka bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya tuan-tuan, saya bawa satu cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Ghazali. Dia sebut satu cerita seorang raja yang sangat angkuh. Raja yang sangat sombong. Satu hari tuan-tuan, bila dia nak keluar daripada rumah dia, dia suruh pegawai dia ni siap pakaian, baju. Lalu dia pilih-pilih baju dia tak nak pakai. Dia tak sih, hok ni tak sih belakang. Akhirnya jumpa satu pakaian dia pakai baju, hok comel sekali. Baju hok mahal sekali. Lepas pakai baju siap, keluar daripada istana, dia suruh pegawai dia pilih kuda mana hok paling baik untuk dia naik. Lalu wak mari kuda. Pilih seorang tak sih. Mari dua tak sih. Akhirnya pilih kuda hok mahal sekali. Naik kuda hok mahal sekali. Kalau zaman kita learn juga naik kereta hok mahal sekali. Nah, tengah-tengah naik kuda ni tuan-tuan, raja ni hok sombong ni, sapa depan orang dia akak tangan. Lalu ke depan rakyat dia akak tangan, akak tangan. Sapa satu tempat ada seorang ni panggil dia. Orang ni tua dah. Dia kata, tuanku turun dia sekejap. Orang lain takut nak panggil raja. Dia lalu panggil macam tu ya. Ini cerita disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu orang tua ni panggil dia, mari turun sekejap tuanku. Raja ni dia sombong, dia agah, dia wakda ya. Lalu pegawai dia ni pergi nak marah kepada orang yang panggil raja dengan tak ada adab. Dia kata, mu ni siapa? Mana boleh panggil raja? Mari turun gitu. Tak boleh. Supaya kita atas dunia lah. Tuan-tuan nak jumpa raja, boleh pergi ketuk pintu macam mohonan? Mana boleh? Akhirnya, raja ni bila tengok pegawai dia nak pergi marah, raja ni kata, jangan. Biar. Lalu, raja ni turun daripada kuda. Ni saya ringkaskan cerita. Pergi tempat orang tua tadi. Lalu raja ni tanya, mu panggil aku bapa? Lalu orang tua ni kata, tuanku kenal ke tak saya ni siapa? Raja ni dia sombong, dia agah, dia rasa dia kaya, dia rasa dia hebat, dia rasa dia tak mati. Lalu raja ni kata, saya tak kenal mu siapa dia, pocik tua ni. Lalu pocik tua ni kata, akulah malaikat malakul maut. Aku ni diperintah oleh Allah untuk ambil nyawa mu sekarang. Lalu raja ni kata, Allah, nanti dulu, oh sebentar bolehkah? We tempoh sekejap. Tanya umur dulu sikit lagi, nak balik dulu. Tak ada dah, malaikat kata, tak ada masa. Inilah waktu yang Allah perintah padaku, Allah suruh ambil nyawa. Nak rayaknya, setara raja yang kaya, raja yang hebat, raja yang sombong, angkuh. Kata Imam Ghazali, bila sampai waktu mati, malaikat kirim tak boleh tangguh walaupun satu saat. Apatah lagi manusia yang lain. Ini cerita disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak disebut dalam kitab-kitab yang lain. Ini Imam Ghazali ni seorang ulama yang hebat tasawuf. Tapi sebahagian sekarang zaman kita lah ni, ada orang taksir pada Imam Ghazali. Ha? Karena ada orang kata Imam Ghazali ni riwayat hadis do'ah belaka, riwayat hadis yang karuk belaka. Sedangkan Imam Ghazali ni setiap kitab yang dia nak karang tulisan di dalam kitab dia, dia mengajak semayan dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman kita sekarang ni zaman fitnah tuan-tuan. Maka oleh sebab itu, daripada cerita tadi kita ambil pedoman bahawa kita jangan sombong, kita jangan angkuh. Bila sampai waktu mati, kita ditetap oleh Allah di mana kita berada. Ha? Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Di mana kamu berada, yudrikkumul maut. Makna yudrik kata ulama ialah
hatta tabi'ul maut. Maknanya melekat hamba nyawa ni turun belakang mu semua. Di mana mugi? Duduk dalam masjid, melekat maut ada. Duduk dalam rumah, melekat maut ada. Duduk di hospital, melekat maut ada. Duduk dalam kebun, melekat maut ada. Duduk dalam kereta, dalam pejabat. Di mana pun kita berada, ingat melekat sentiasa bersama kita untuk ambil nyawa kita bila-bila masa. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Pagi tadi imam sembahyang subuh sujud sejadah baca ayat ini tuan-tuan. Ha? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah kirim pada setiap manusia ni seorang malaikat yang ambil nyawa. Namanya malaikat malakul maut. Bila ambil nyawa, kemudian kamu akan balik turja'un. Akan balik mengadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan pada hari yang mulia ini, Allah panjangkan lagi umur kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampun semua dosa kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sempat lagi kita hidup, sempat lagi untuk beramal ibadah, sempat lagi untuk datang majlis-majlis ilmu. Dengan hadirnya majlis ilmu ini, kesemua dosa kita diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itu kuliah yang ringkas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita, dan akhirnya Allah matikan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Yang paling besar, kita minta Allah matikan kita, mulut kita dapat ucap dua kalimah syahadah indal maut, ketika nyawa kita ditarik oleh malaikat satu hari nanti insya-Allah. Jadi saya sekadar itu, saya ucap terima kasih pada pihak Masjid Ar-Ridwan. Mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah sampai bila-bila insya-Allah. Jadi sekadar itu, apa yang baik daripada Allah, yang kurang baik itu kelemahan saya sendiri. Dan tuan-tuan semua, sebagaimana yang saya beritahu sebelum daripada ini, kerana sekarang ni saya masih lagi buat masjid di rumah saya di Kelantan, di Paluh Rawa tu, masjid masih tak siap lagi. Dan insya-Allah akan diumum oleh pihak masjid mengenai dengan derma selepas daripada ini insya-Allah. Jadi sekadar itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma, wahai Tuhan tambahlah ilmu pada kami. Warzuqna fahma, ya Allah, berilah kami faham dan ilmu yang setiap ilmu yang kami belajar ya Allah. Allahumma zidna amila bima alima, ya Allah, bila kami dapat beramal dengan apa ilmu yang kami telah belajar ya Allah, dengan ikhlas kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah semua dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa jiran tetangga kami, dosa anak zuriat kami, dosa semua umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup atau telah mati ya Allah. Ya Allah, bila kami semua surat amalan kami terima dengan tangan kanan di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, berilah kami mulut kami dapat ucap kalimah syahadah ketika mati nanti ya Allah. Ya Allah, berilah mata kami peluang dapat lihat wajah Nabi kami ketika mati nanti ya Allah. Dapat duduk bersamanya dalam surga di akhirat nanti ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir wa anta al-musta'an wa alaika al-balag. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.